Iya. Halo, selamat datang kembali di The Rians di Koe 89. Kita ngebahas hari ini soal banyak banget yang nanyain gue, baik itu di Instagram maupun di grup Koe 89, yaitu kenapa sih Yan ikan koi gue suka berdiam diri di dasar kolam. Nah, sebelum gue jawab, harus kita sepakatin dulu nih bersama, yang dimaksud berdiam diri itu apa? Karena gak semua ikan koi yang diam di dasar kolam atau diam aja di kolam itu menandakan dia ada serangan penyakit, stres, dan lain-lain. Contohnya gini, ikan koi gak semuanya aktif, teman-teman. Kayak yang di YouTube-YouTube tuh yang katanya kalau di kolam jalan dengan indah gitu, berenang ya, bukan jalannya. Iya. Indah, cakep banget. Gak semuanya. Dari banyak penghobi koi kenalan gue, teman-teman gue, dan banyak juga yang profesional loh, ikan koi itu emang tipikalnya macam-macam. Ada yang katanya mirip kapal selam. Dia parkir di kolam atau di dasar kolam atau diam di mana gitu ya. Tapi kalau dikasih pakan atau dikasih makan, dia makan, nyamber ke atas. Buat gue dan buat teman-teman gue, kita sepakatin dulu, itu bukan serangan atau suatu penyakit atau suatu yang harus kita takutin. Berarti dia itu emang tipikalnya begitu ikan koinya. Dia emang suka diem, lalu pemalu lah ya. Lalu kalau ada makanan, tapi dia makan dan berenang-berenang santai. Biasanya sih disebabkan juga dengan kolamnya yang terlalu dalam. Ya itu, jadi intinya apa coba? Itu ikan koi yang berdiam diri tapi tidak bermasalah, dan jangan dipusingin. Ada lagi ikan koi yang berdiam diri di dasar kolam atau di pojok-pojokan, tapi setiap saat lu kasih makan juga gak mau naik. Lalu sehari lu diemin masih begitu, dua hari masih begitu, tiga hari masih begitu. Nah, kalau kata gue sih gak sampai tiga hari, dua hari aja ikan koi dikasih makan diem aja, gak mau makan, berdiam diri di dasar kolam ataupun di pojok-pojokan, itu harus teman-teman waspadain. Nah, kalau kita googling-googling nih, gue tadi ngeriset soalnya di internet, saban gue cari-cari selalu ada makalah yang bilang, paling banyak nih ya yang gue baca, 5 penyebab ikan koi berdiam diri. Gue bacain nih. Yang pertama, kolam koi tidak memiliki arus. Yang kedua, ikan merasa ketakutan atau stres ya. Yang ketiga, kedalaman kolam terlalu dangkal alias kurang dalam. Yang keempat, ikan belum mengenal Anda. Yang kelima, ini lebih lucu lagi nih, sudah menjadi sifat utamanya. Percaya gak teman-teman? Dari 5 penyebab tadi yang gue dapat dari internet, dari Google, buat gue semuanya kurang masuk akal dan kurang tepat. Gue gak mau bilang salah ya, karena gue juga bukan ahlinya. Cuman satu yang masuk akal, yaitu ikan ketakutan atau sedang stres. Jadi bisa dibilang dari 5 yang tadi gue baca, buat gue 4-nya kurang tepat, alias ya salah lah ya, tegas aja Dian. Sekarang kita breakdown dari versi Dian, kenapa dan apa penyebab ikan koi berdiam diri di dasar kolam yang benar. Yang pertama, tadi itu tuh udah disebutin, bahwa ikan koi sedang dalam ketakutan atau dalam keadaan stres. Ingat ya, itu benar. Ikan koi ini emang ikan yang gampang stres. Termasuk khususnya bila diserang penyakit, ada perubahan parameter air pada kolam lu, atau misalnya perubahan suhu yang mendadak. Nih kayak gini nih, habis hujan dari panas yang sangat terik. Atau yang keempat, oh ternyata ada penyebab lainnya, yaitu misalnya gini, kolam lu gak pernah punya aerator, tiba-tiba lu pasang aerator. Atau lu punya mesin aerator yang tipenya LP40, tiba-tiba lu upgrade jadi LP100. Ikan koi bila terserang penyakit, parameter air yang buruk, ataupun melihat atau merasakan hal-hal baru, mereka sudah dipastikan hampir pasti stres, ketakutan. Kalau udah ketakutan, biasanya mereka emang berdiam diri. Tapi itu pun nggak juga lama-lama. Dalam arti kalau dikasih makan, masih adalah berani-beraninya mereka ke atas permukaan air ataupun mengambil makanan tersebut. Kalau udah berdiam diri, tapi lu lu tebak emang ada sesuatu yang baru sih di kolam gue ya. Misalnya gue baru ganti mesin aerator, tapi kok dikasih makan juga gak naik-naik, wajib juga diwaspadain teman-teman. Ingat ya. Selanjutnya, yang kedua, penyebab ikan koi berdiam diri di dasar kolam adalah sakit.
Nah, kenapa gue nggak bilang sakit ini di posisi pertama? Karena gue nggak mau teman-teman beranggapan apa-apa dengan ikan koi ada yang aneh, sakit nih, parno mulu. Iya. Iya, iya. Tadi yang pertama kan apa coba? Ikan koi stres atau ketakutan karena ada hal yang baru. Yang kedua ini sakit. Bener banget teman-teman. Ikan koi ini mempunyai ciri khas. Kalau dia sedang terserang suatu penyakit yang otomatis ikan koi jadi sakit atau merasakan badannya ada sesuatu yang nggak enak, dia akan cenderung memisahkan diri dari kelompok lainnya. Misalnya ikan koi lo ada 10. Tiba-tiba yang 9 ini parkir di sebelah kanan dan masih agak sedikit gerak, yang satu ini sendirian di pojok yang lain, di sisi yang lain, dan berdiam diri. Lu kasih pakan pun ketika jadwal makan masih nggak dimakan. Nah, itu adalah biasanya ikan koi lu sakit. Atau yang paling bahaya lagi kalau tiba-tiba, loh kok satu kolam gue berdiam diri nian, dikasih makan pun atau dikasih pakan masih gak makan juga. Dan itu juga jangan lu panoin langsung, harus lu coba dulu, jangan langsung wah sakit nih, observasi. Coba kasih makan yang siang, kan dari pagi misalnya gak mau, masih gak mau juga. Kasih makan yang sore, masih gak mau juga. Tungguin sampai besok. Besok juga lo kasih makan paginya gak mau, langsung lo pastikan, oke, ikan gue pasti sakit. Langsung dipuasain ikan koinya, di water changing ya, dikurangin airnya sekitar 40-30%, dan diberikan obat sesuai penyakit yang lo duga atau lo lihat setelah lo observasi. Dan isi lagi air yang baru pastinya teman-teman. Jadi emang yang kedua penyebabnya adalah penyakit atau serangan sakit. Ikan koi pasti berdiam diri di dasar kolam. Penyebab ketiga adalah adanya ikan baru. Setiap ikan koi yang baru kita masukin, baik itu baru beli atau dari kolam lu yang lain lu pindahin ke sini, biasanya akan menyebabkan ikan koi kita yang lama di kolam lama kita ini menjadi stres. Ini berhubungan dengan nomor satu tadi ya. Tapi stres yang ini khusus karena adanya ikan koi yang baru. Nah, dengan adanya ikan koi yang baru, biasanya, gak harus pasti sih, cenderung ikan koi yang lama juga jadi berdiam diri, atau justru ikan koi yang barunya yang berdiam diri. Jadi penyebab ikan koi berdiam diri di dasar kolam yang ketiga adalah adanya ikan koi yang baru masuk ke kolam kita. Kalau dari gue sih cuma tiga itu aja penyebabnya, gak ada yang lain. Karena kalau penyebabnya hujan juga termasuk stres dong. Jadi intinya kategori stres itu luas. Termasuk turunnya hujan juga bisa membuat ikan koi stres. Tapi kalau hujan sih biasanya ikan koi malah cenderung bermain-main. Intinya gini teman-teman, kalau teman-teman punya ikan koi tiba-tiba berdiam diri di dasar kolam atau di pojokan-pojokan, jangan panik dulu. Diobservasi dulu aja, jangan bilang langsung eksekusi, gue judge nih, ini pasti langsung sakit. Enggak, belum tentu. Observasi dulu. Kalau emang dia diem aja, nggak mau makan, lihat 1x24 jam. Paling lambat 2x24 jam, 2 hari. Kalau 2 hari itu nggak ada perubahan, langsung lu putuskan dan harus tegas dan harus yakin bahwa ikan koi lu memang lagi sakit atau ada sesuatu yang membuat mereka stres. Nah, kalau lagi sakit berarti treatmentnya adalah mengobati sesuai sakit yang mereka derita. Ya dicek aja teman-teman, diobservasi. Yang kedua, kalau penyebabnya karena stres, contoh nih, gue dulu pernah ganti atau mengupgrade aerator gue dari LP40 menjadi LP60. Itu ikan koi gue sempet kaget kayaknya, kok tiba-tiba aeratornya kenceng, arusnya jadi deras. Mereka parkir di pojok kanan sini hampir 2 bulan. Tapi tetapinya, mereka parkir di dasar kolam 2 bulanan. Tapi kalau dikasih makan sih ya makan-makan aja, walaupun awal-awalnya 3-2 minggu pertama nggak rakus, jadi berkurang nafsunya. Karena itu ciri khas mereka memang stres. Tapi di atas 2-3 minggu mereka tetap berdiam diri di dasar kolam, tapi makannya jadi nafsu. Lama-lama setelah 2-3 bulan lebih udah normal lagi tuh. Malah sekarang mereka kalau tidur suka di daerah gelembung udara yang diciptakan oleh aerator gue. Gitulah teman-teman, mudah gue paparin penyebab ikan koi berdiam diri di dasar kolam. Kuncinya jangan panik, lalu observasi. Kedua, putuskan. Ketika memang lebih dari masa observasi, putuskan mereka adalah sakit atau kenapa, langsung ambil tindakan. Tapi nggak melulu semuanya teman-teman bilang itu pasti karena sakit. Semoga bermanfaat. Gue butuh banget bantuan teman-teman untuk melakukan like dan subscribe channel ini kalau emang suka dengan channel gue, Derians. Bantu ya, biar besarin channel ini, biar makin banyak penghobi koi yang bisa saling belajar sama gue, karena gue juga masih belajar.
pada konten Koi 89 ini. Buat yang mau kenalan, biar nambah saudara di hobi ikan koi, boleh follow Instagram gue. Gue pasti follow lo balik. Mau nanya apa aja soal ikan koi, pasti gue jawab. Sehat-sehat semuanya, salam dari Siki Goi, cheers baby. Assalamualaikum. Musim panas kok, tapi hujannya deras. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.